Kenny mana ya? Kok nggak muncul-muncul? Lu di mana ya? Udah keliling-liling taman, kok dia belum muncul juga? Ken! Kenny! Ru, aku di sini! Nah, tuh Kenny! Kenny! Pantesan, dari tadi nggak kelihatan. Ternyata pakai jas hujan. Iya, buat jaga-jaga aja. Emang kamu nggak ngelihat langitnya mendung dari tadi? Oh iya, pantesan hari ini sejuk. Lihat deh, aku pakai baju hangat. Oh iya, kita lupa nyapa teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Oh iya, halo juga teman-teman. Aku Ru. Aku Kenny, masih ingat kan sama kami? Hari ini kami akan menemani kalian belajar. Sama ada bu guru juga nanti nih Ken. Nah iya teman-teman, soalnya hari ini kan hari... Hari apa Ru? Hari kelima dalam satu minggu itu hari apa ya teman-teman? Oh iya, benar. Hari ini hari Jumat. Jadi tiap Jumat itu aku dan Ru biasanya belajar di rumah bu guru. Seru loh. Kita masih belajar tentang benda cair kan, Ken? Iya, jadi kita tuh akan bahas lagi tentang benda cair yang dapat meresap dan benda-benda lain yang dapat menyerapnya. Benda yang bisa menyerap air dan benda yang tidak bisa menyerap air. Aku penasaran deh. Nanti kita tanya bu guru aja ya, biar lebih jelas. Wah Ru, udah gerimis nih. Untung aku pakai jas hujan. Ya, aku nggak pakai jas hujan. Payung juga lupa dibawa. Ya udah, sebelum makin gerimis, kita harus cepat-cepat ke rumah bu guru ya. Untung rumahnya deket sini. Kita lari aja yuk, Ken. Sekalian olahraga. Setuju. Oh iya, teman-teman. Jangan sampai lupa untuk olahraga hari ini ya. Asik. Kita lari ke rumah bu guru. Ayo, Ken. Yuk. Jadi kelupaan deh. Sambil menunggu kami sampai rumah bu guru, kalian amati yuk satu benda yang bisa menyerap air dan satu benda yang tidak bisa menyerap air yang ada di rumah kalian ya. Lalu sebutkan, tuliskan, dan gambarkan dua benda tersebut di buku tulis kalian. Beritahu kami ya teman-teman. Sampai ketemu di rumah bu guru teman-teman. Dah. Sebut, tulis, dan gambarkan satu benda yang bisa menyerap air dan satu benda yang tidak bisa menyerap air di rumahmu. Sebutkan jas hujan dan baju hangat. Tulis, gambarkan. Selamat datang teman-teman kelas 2 yang ada di rumah. Sampai juga di rumah ibu. Ibu adalah bu gurunya Kenny dan Ru. Kalian mencari Kenny dan Ru? Pas banget, mereka sudah sampai. Yuk kita temui mereka. Itu teman-teman kelas 2 yang ada di rumah sudah tiba loh. Wah, iya maaf ya teman-teman. Kami asyik menulis dan menggambar. Iya, sampai lupa menyilahkan teman-teman masuk. Jadi tulisan dan gambarnya sudah selesai belum, Ru? Kenny? Belum, Bu. Wah, sama kita, Ken. Iya, aku baru selesai nulis dan gambar satu benda yang tidak bisa menyerap air. Kalau aku, satu benda yang bisa menyerap air. Gak apa-apa. Itu namanya teman belajar yang saling melengkapi. Sekarang, kita sebutkan sama-sama dulu yuk dua benda itu. Kenny dan Ru juga sudah siap? Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Baik, ini dia benda yang bisa menyerap air dan tidak bisa menyerap air. Sebutkan bergantian ya. 1, 2, 3. Benda tidak menyerap air, jas hujan. Benda yang menyerap air, baju hangat. Wah, hebat ya kalian. Gambarnya juga bagus sekali. Teman-teman di rumah juga gak kalah semangat tadi bu guru dengar suaranya. Gambar dan tulisannya pun rapi sekali. Hebat semuanya. Nah,
Sekarang, Bu Guru tanya ya. Dari mana Kenny tahu jas hujan itu tidak bisa menyerap air? Ini Bu alasannya. Soalnya tadi aku pakai ini. Dan saat gerimis, jas hujannya kena air. Tapi baju dan tangan aku nggak basah. Jadi jas hujan aku itu nggak menyerap air, Bu. Benar, Kenny. Itu karena jas hujan Kenny berbahan campuran plastik dan karet. Bahan plastik dan karet itu adalah bahan yang tidak bisa menyerap air. Atau disebut juga anti... Anti air. Benar. Lalu, sekarang Bu Guru tanya juga nih ke Ru. Kenapa Ru bilang baju hangat Ru itu menyerap air? Nah, ini Bu Guru. Baju hangat yang aku pakai ini jadi basah karena menyerap air hujan. Benar, Ru. Nah, biar tambah jelas, kita main tebak gambar. Mau nggak? Mau, Bu. Wah, aku suka nih. Kalau gitu, ayo kita perhatikan gambar ini. Lalu, Ru dan Kenny jawab, apakah benda ini bisa menyerap air atau tidak? Tisu kan bisa dipakai buat pelap air yang tumpah di meja. Berarti tisu bisa menyerap air. Benar. Tisu dapat menyerap air. Sekarang gambar berikutnya. Ini gambar jendela dari kaca. Terus kelihatannya ada titik air hujan yang di situ. Berarti jendela kaca itu tidak bisa menyerap air. Wah, benar lagi. Kalau gambar ini bagaimana? Itu handukku. Biasanya aku habis mandi, lap tubuhku pakai handuk. Berarti handuk bisa menyerap air. Nah, kalau gambar terakhir ini? Ini sudah pasti tidak menyerap air atau disebut juga anti air, Bu. Soalnya kalau hujan dan kita ada di dalam mobil, pasti kita tidak basah. Jadi mobil itu tidak menyerap air. Benar. Tapi kalian ingat nggak? Mobil biasanya terbuat dari bahan apa ya? Kalau nggak salah logam. Oh iya, benar, logam. Tepat sekali. Karena logam adalah bahan yang tidak menyerap air. Atau disebut juga... anti air. Mantap sekali jawabannya. Ru dan Kenny berarti sudah makin mengerti belum tentang benda dan bahan apa saja yang anti air dan tidak anti air? Mengerti, Bu Guru. Teman-teman di rumah bagaimana? Mengerti juga kan? Hebat. Keren semuanya. Kita lanjut ke mengisi kalimat tidak lengkap ini yuk. Isilah titik-titik pada kalimat ini dengan memilih kata botol, es teh, jus, dan sengaja. Gantian menjawabnya ya, dari Kenny. Apa isi botol minuman, Ru? Jus mangga, jawab Ru. Benar. Lalu Ru, silakan Ru. Mengapa berubah menjadi es teh? Mantap. Jawaban Ru dan Kenny benar semua. Berarti sekarang kita ke meja tulis di halaman yuk. Karena kita mau mulai Balima. Asik! Balima! Baca lima kata. Nah, Balima kita kali ini agak berbeda nih. Jadi sekarang Bu Guru akan membacakan satu kalimat dan masing-masing Kenny dan Ru akan menulis setiap kata dalam balima yang ada di kalimat itu. Tapi kalian masih ingat nggak apa saja kelima kata balima itu? Ingat beberapa, Bu. Baik, ini kelima katanya. Diingat ya. Ada atas, hari, akan, orang, semua. Bagaimana? Sudah bisa diingat? Ingat, Bu Guru. Baik. Kenny dan Ru siap tuliskan katanya di buku tulis masing-masing ya. Oke, Bu Guru. Siap.
Dengarkan baik-baik kalimat ini. Ada 3 kata balima di kalimat ini. Hari ini semua orang terlihat tersenyum bahagia. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, berarti tinggal 2 kata lagi ya. Dengarkan baik-baik kalimat ini. Kucing loncat ke atas meja, menyenggol botol minum yang sedikit lagi akan tumpah. Sudah, Bu. Hebat. Sudah, Bu. Sekarang Bu Guru periksa ya. Coba, Kenny. Bagus sekali, Kenny dan Ru. 5 kata sudah lengkap dan tepat. Nah, sekarang mari kita sama-sama baca lagi dengan lantang 5 kata ini. Balima. Baca 5 kata. Atas hari akan orang semua. Hore! Nah, sebelum kita menuju ke intuisi bilangan, kita ajak teman-teman di rumah untuk menjawab ini dulu yuk. Wah, seru nih. Apa pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, di dalam gambar ini, manakah 2 benda yang termasuk benda yang tidak menyerap air? Petunjuknya, benda ini sama-sama dimiliki Kenny dan Ru. Dan adalah wadah air minum berbahan plastik. Apakah itu? Oh, aku tahu, Bu. Aku juga tahu, Bu Guru. Simpan dulu jawabannya. Nanti kita sebutkan bersama dengan teman-teman di rumah ya. Ayo teman-teman di rumah, ikut menjawab ya. Apa nama 2 benda ini? Benda tidak menyerap air, wadah air minum. Dan sama-sama dimiliki oleh Ru dan Kenny. Ayo dijawab ya teman-teman. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah dapat jawabannya? Baik, kita jawab sama-sama ya. Apa nama 2 benda di gambar ini? Yang termasuk benda tidak menyerap air dan sama-sama dimiliki Ru dan Kenny. Botol minum Ru. Dan botol minum Kenny. Hore, pintar semuanya. Berarti kita bisa lanjut ke intuisi bilangan. Yuk kita kembali ke papan tulis. Nah, sekarang kalian perhatikan ya pengurangan ini. Kira-kira berapakah hasil yang mendekati hasil sebenarnya dari 679 dikurang 134? Agar lebih mudah mengiranya, kita bisa membulatkan dulu angka ini ke bilangan yang sepadan. Oh iya, Bu. Bilangan sepadan adalah angka pembulatan terdekat ke angka tersebut ya, Bu. Benar, Kenny. Sekarang Kenny dan Ru langsung tulis ya. Oh, berarti 679 bisa dibulatkan menjadi 680. Lalu 134 dibulatkan menjadi 140. Bisa. Tapi coba perhatikan 134 lebih dekat ke 140 atau ke 130? Oh, iya. Berarti 134 lebih dekat ke 130. Lu betul kan, Bu? Nah, sekarang si bilangan sepadannya dikurangi. 680 dikurangi 130 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Lalu
dikurang 1 sama dengan 5. Berarti kira-kira jawabannya 550, Bu. Lalu, menurut kalian, jawaban 550 itu lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Kita coba urai satu-satu ya. 680 itu lebih atau kurang dari 679? 680 lebih dari satu angka dari 679, Bu. Benar. Lalu, 130 itu lebih atau kurang dari 134? 130 kurang 4, angka dari 134, Bu. Berarti ada 1 dan 4 angka. Jumlah selisihnya adalah 5 angka. Maka kemungkinan hasil sebenarnya adalah lebih 5 angka atau kurang 5 angka. Menurut kalian gimana? Kurang 5 angka, Bu. Karena tadi lebih banyak angka kurangnya, yaitu 4, daripada angka lebihnya, yaitu 1. Baik. Sekali lagi, karena ini adalah mengira-ngira, jadi jawabannya tidak mesti tepat. Yang penting mendekati hasil sebenarnya. Karena hasil sebenarnya adalah 545. Berarti perkiraan kami benar nggak, Bu? Benar. Karena sudah mendekati hasil sebenarnya. Yeay! Nah, karena sudah hebat mengira-ngira, kita lanjutin ke pecahan yuk. Mari kita balik lagi ke meja belajar. Kita main angkat papan pecahan yang tepat. Sudah pernah dengar belum? Belum. Wah, sepertinya menarik. Ayo teman-teman, seru nih. Wah, ini ada banyak sekali kartu-kartunya, Bu. Iya, Ken. Kartu dengan gambar persegi panjang dibagi sama besar ini adalah kartu pertanyaannya. Dan kertas bulat dengan angka pecahan ini adalah jawaban. Nah, setiap Bu Guru tunjukkan kartu pertanyaan, kalian akan jawab dengan mengambil kertas bertuliskan pecahan yang tepat. Ngerti nggak? Boleh dikasih contoh dulu, Bu? Oke, kita coba ya. Ini adalah kartu pertama. Gambar ini menunjukkan satu persegi dibagi menjadi dua bagian sama besar. Atau disebut juga setengah atau seperdua. Berarti pecahannya ini, Bu. 1/2. Benar. Nah, begitu ya caranya. Sudah mengerti kan? Mengerti, Bu Guru. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah satu persegi dibagi jadi tiga bagian sama besar. Atau disebut juga sepertiga atau 1/3 pecahannya yang ini. Nah, kalau ini adalah satu persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Atau disebut juga seperempat atau 1/4 pecahannya yang ini. Tepat sekali, Ru. Nah, yang terakhir ini adalah gambar satu persegi panjang dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Atau disebut juga 1/5 atau 1/5. Dan gambar pecahannya adalah ini. Wah, hebat sekali Ru dan Kenny. Kalian sudah paham tentang pecahan. Tepuk tangan dulu. Nah, dari keempat pecahan tadi, sambil kalian lihat ya, mana yang memiliki bagian terbesar dan terkecil? Yang terbesar adalah yang pertama, karena hanya 1/2. Dan yang terkecil adalah yang keempat, karena 1/5. Jadi tiap bagian 1/5-nya sangat kecil, Bu. Benar, berarti pecahan terbesar adalah 1/2. Dan pecahan terkecil adalah 1/5.
Kalau diurutkan dari terkecil hingga terbesar, berarti urutannya 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Benar lagi. 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2 disebut sebagai satuan pecahan. Satuan pecahan. Makin banyak bagian di dalam satu persegi panjang, berarti makin kecil nilai pecahannya. Sampai sini, Ru dan Kenny paham? Paham, Bu Guru. Baik sekali. Sekarang, kita ke soal mengarsir dan mewarnai bagian ya. Berarti kita perlu buku gambar dan pensil warna ya, Bu? Wah, Ru tahu aja. Ayo silahkan siapkan kertas gambar, pensil warna, krayon atau spidol untuk mewarnai. Kenny pilih pensil warna yang mana? Kalau aku warna merah. Kalau aku warna biru, warna kesukaanku. Nah, karena sudah pilih pensil warna, kita langsung ke soal pertama dan kedua. Soal pertama adalah, gambarkan banyak air memenuhi setengah wadah ini. Siapa yang mau coba? Aku, Bu. Baik, berarti Kenny soal kedua ya. Yaitu membagi satu lingkaran utuh menjadi 4 bagian. Ingat ya, bagian yang dibagi masing-masing harus sama besar. Silakan dikerjakan di kertas gambar kalian masing-masing. Ini, Bu Guru, setengah bagian yang sama besar atau pecahannya 1/2. Aku juga sudah, Bu. Satu lingkaran dibagi 4 sama besar atau pecahan 1/4. Betul sekali. Wah, hebat. Dua soal dijawab dengan cepat oleh Kenny dan Ru. Bagaimana teman-teman di rumah? Apakah tadi ikut menjawab dengan benar? Kalau masih belum tepat, tidak apa-apa. Harus tetap semangat berlatih dan belajar ya. Kalian semua anak-anak hebat. Tos dulu dong semuanya. Yeay!